yang paling masalah yang ketiga, silap Muhammad. Tuan Dipertua, katanya Tuan Dipertua, oh laju betul cakap ni Tuan Dipertua, kalah kereta bisikan sen Tuan Dipertua. Katanya, sekadar rakyat terlibat, kita sudah matang Tuan Dipertua. Ini tidak menggambarkan matang, rakyat terlibat dan rakyat tahu tidak menggambarkan matang. Andai kata adik saya di belakang sana, tahu kerajaan ada Tuan Dipertua, adakah adik saya matang walaupun beliau berumur 6 tahun Tuan Dipertua, tidak menggantikan. Katanya, rakyat tidak menentang SPR kita. 8 tuntutan bersih 3.0 diutarakan. Adakah ini tidak menentang 3.0? 3 bersih-bersih telah dijalankan. Tidak menentang Tuan Dipertua, tidak pernah dibuktikan. Dan hujah mereka pada hari ini paling bermasalah apabila katanya ia mengikut kehendak. Tuan Dipertua, orang mengundi rosak bukan secara tak sengaja. Jalan masa mimpi Tuan Dipertua buat undi rosak. Tak ada. Mereka membuat undi rosak secara mengikut kehendak sendiri. Kerana mereka tidak matang untuk menilai politik. Dan itu adalah ada undi rosak yang sudah mengajarkan undi-undi hati ini Tuan Dipertua. Dan katanya, dalam hujah kedua ini, kenapa bercampah Tuan Dipertua? Katanya pertama, kita ingin melihat kepada kesedaran. Namun di akhir perdebatan, katanya kita lihat kepada sistem politik yang baik Tuan Dipertua. Maka apakah sebenarnya mereka ingin buktikan dalam hujah ini Tuan Dipertua? Adalah kesedaran yang mantap ataupun kemantapan sistem politik Tuan Dipertua. Maknanya mereka sebenarnya mereka mengulang hujah yang sama Tuan Dipertua. Dan beralih kepada yang ketiga ini, sedap suaranya. Bolehlah ganti tiga suara dengan Bai Zura Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, pada hari ini mereka katakan kami tidak menafikan SPR ini berjalan. Tuan Dipertua, satu tuntutan yang tidak matang oleh perwakilan kerajaan apabila menuntut kami tunjukkan SPR ini tidak berjalan Tuan Dipertua. Perkara ini tidak boleh dinafikan. Apa yang kami tunjukkan, bagaimana tiga entiti ini iaitu melibatkan rakyat memilih kerajaan dan juga kerajaan hubungan dengan pembangkang dan hubungan kerajaan dengan rakyat tidak dijalankan dengan baik. Apabila mereka tidak menjalankan peranan dengan baik, itulah situasi tidak matang. Apabila peranan tidak dipenuhi Tuan Dipertua, cukup mudah menjelaskan pembangkang. Kami ingin gagal dibuktikan Tuan Dipertua. Dan katanya mereka sendiri mengaku politik melibatkan tiga perkara. Namun dalam hujah pertama hingga hujah ketiga langsung tidak melibatkan kerajaan dan pembangkang Tuan Dipertua. Dan katanya isu royalty lah yang melambangkan rakyat kita matang Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, mereka sendiri menjanjikan ingin menunjukkan sistem politik yang matang. Justru, apakah sistem politik yang matang agar royalti tidak dipulangkan Tuan Dipertua, sedangkan wujud negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak yang dipulangkan royaltinya atas dasar apa? Kelantan dipegang oleh parti pembangkang Tuan Dipertua. Bukan niat di hati untuk menyalahkan kerajaan kita. Saya sayang kerajaan kita Tuan Dipertua. Namun demi kebaikan kita semua untuk masa hadapan Tuan Dipertua, kita perlu menilai politik pada adakah matang ataupun tidak Tuan Dipertua. Maka saya mohon bersama kita. Terima kasih. Mohon hormat pembangkang ketiga.